Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945 dibentuknya PPKI sebagai pengganti DKI PKI. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Selamat datang kembali Bung Hatta. Bagaimana hasil pertemuan tadi di jalan? Jepang akan memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia. Dan hal tersebut akan dibahas oleh PPKI. Kapan kemerdekaan akan diberikan kepada Indonesia? Jepang masih akan dibacakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Maka dari itu PPKI akan melaksanakan yang pada tanggal 16 Agustus. Baiklah. Iksan memberitahu kepada golongan muda tentang tanggapan Hatta dan mereka pun kecewa. What they did not say, or what did not get through the very reasonable tight security censorship that gave a real indication of what our terrible new weapon achieved. Correspondents at air headquarters on Guam, including CBS's Webley Edwards, though they could not attribute it to any specific source, were allowed to say, there is reason to believe that the Japanese city of Hiroshima, approximately the size of Memphis or Seattle or Rochester, New York, no longer exists. Selamat siang. 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 Jadi Jepang sudah menyatakan kekalahannya. Kalau gitu kita langsung proklamasikan kemerdekaan ini secepatnya. Tapi permasalahannya Bung Karno dan Bung Hatta merasa bahwa Indonesia belum sanggup untuk merdeka sendiri. Jadi Indonesia membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Tidak bisa seperti itu, Indonesia harus memproklamasikan kemerdekaannya sendiri. Kalau gitu kita harus mendesak Bung Hatta dan Bung Karno. Ide bagus, bagaimana agar kita bisa mendesak Bung Hatta dan Bung Karno? Kita harus mendesak Bung Hatta dan memproklamasikan kemerdekaannya. Baiklah. Siap, kami akan melaksanakan. Permisi, apakah ini kediaman Bung Karno? Iya, benar, ada apa? Kami berdua akan bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Apakah mereka ada? Ada, silahkan masuk. Ya. Ada urusan apa kalian datang di sini? Kami dari golongan muda meminta agar Bung Karno dan Bung Hatta dapat memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Kita kan sama-sama tahu bahwa kekuatan militer Indonesia jauh di bawah kekuatan Jepang. Namun kita bisa mendapatkan kemerdekaan ini dengan usaha kita sendiri dan bukan dari tentara Jepang. Kita kan sama-sama tahu bahwa militer Indonesia jauh di bawah kekuatan militer Jepang. Apakah tidak khawatir dengan bangsa kita sendiri? Kalian tidak berpikir sampai ke situ? Peluang yang baik Indonesia memperkenalkan kemerdekaan kita. Indonesia masih belum mampu untuk merdeka sendiri. Masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Kalau kita bisa mendapatkan kemerdekaan ini, dengan kita. Saya mengerti. Tetapi kita menjadi negara yang merdeka harusnya mempersiapkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita membutuhkan PPKI untuk mempersiapkan langkah demi langkah. Untuk kemerdekaan kita, kalau kita belum mempersiapkannya, saat kita merdeka, kita tidak bisa berdiri dengan tegak. Tapi kita tidak perlu bantuan Jepang, bisa memproklamasikannya dengan sendiri. Tapi boleh saya sampaikan, saya akan mengikuti Jepang. Menurut saya, lebih baik merdeka tanggal 24 Agustus 1945. Apabila Bung Karno tidak memproklamasikan pada malam ini, maka besok pagi akan ada pembunuhan dan tertumpuk darah. Ini leherku, seretlah aku ke sana dan sudahilah nyawaku malam ini. Ya, kami sudah bulat kemerdekaan dengan bantuan Jepang. Indonesia belum mampu merdeka sendiri. Lebih baik kalian pulang, besok ada sidang PPKI. Baiklah, kami pulang dulu. Pada akhirnya golongan muda pun kembali. Jadi bagaimana pertemuan tadi di sana?
Setelah pertemuan kami dari Bung Karno dan Bung Hatta, mereka tetap bulat dengan keputusan mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan kita dengan bantuan Jepang pada tanggal 24 Agustus. Apakah kalian tidak memohon pada Bung Hatta dan Bung Karno untuk memproklamasikan secepatnya? Kami sudah mencoba untuk meminta mereka agar proklamasi ini terjadi secepat mungkin, namun mereka tetap kuat dalam tekad mereka. Bagaimana kalau kita mengasingkan mereka ke suatu tempat supaya kita bisa membujuk mereka, juga kita bisa menjaga mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana dengan Reinhard Benkok? Saya setuju, karena Reinhard Benkok aman dari pengaruh Jepang. Akhirnya sekelompok golongan muda pun menuju kediaman Bung Karno. Akhirnya golongan muda sudah berhasil mengasingkan mereka dan membawanya ke tempat yang aman agar terhindar dari pengaruh Jepang. Setelah itu sidang PPKI pun akan segera dimulai. Namun Bung Karno sedang diasingkan di Rengkas Bengkok. Akhirnya perwakilan dari salah satu golongan muda menawarkan kesempatan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk membahas proklamasi kemerdekaan kembali. Kemudian salah satu golongan muda membahas proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mendengar pembahasan tersebut, Bung Karno dan Bung Hatta menyetujui kesepakatan golongan muda. Kemudian penyusunan dan perumusan teks proklamasi dilaksanakan pada kediaman Laksamana Maeda. Alonso dengan segera mengantar Soekarno Hatta kembali ke Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bendera siap. Pada sang merah putih, hormat, gerak!